Jadi Giselle ini sebetulnya penakut orangnya. Iya, aslinya. Sangat penakut begitu. Kemudian ketika bermain harus satu frame dengan saya begitu. Giselle kan tahu bahwa itu saya begitu ya. Walaupun saya misalnya memakai atribut yang menakut-nakutin. Yang menakutin, menakutkan. Saya takut begitu. Bener. Tapi beliau ini takut begitu. Dan ketika ada satu adegan gitu, dia harus apa namanya tiduran di samping saya, tiba-tiba saya bangun padahal saya sudah mati. Nah, dia tuh teriaknya sebenarnya natural, takut, dan dia berlari gitu ke memang adegannya dia harus berlari karena takut dan melompati jendela begitu. Itu dilompati benar setengah lompat gitu.